Halo semua, sesuai janji Kania di video sebelumnya, aku akan membuat smart eyes di Ibis Paint. Pertama, buka aplikasi Ibis Paint. Tunggu beberapa saat dan klik galeri saya. Klik ikon tambah dan buat kanvas yang kalian mau. Untuk mengimpor gambar, klik layer dan pencet ikon kamera. Untuk memblur garis-garis pada gambar, klik ikon noda lalu usap ke seluruh bagian mata. Untuk mengeblur warna, gunakan brush airbrush normal. Kecil dan besarnya kuas bisa kalian sesuaikan ya. Nah, sekarang waktunya untuk memberi line art pada mata. Klik icon layer untuk memberikan layer baru. Untuk brush, gunakan brush yang sama seperti video sebelumnya. Ingat, aktifkan stabilisator agar hasil lebih halus. Nah, sekarang waktunya untuk membuat bola matanya. Blok bola mata menggunakan warna hitam. Sekarang waktunya membuat warna bola matanya. Gunakan brush pen five. Aktifkan stabilisator dengan persen 100% dan di bawahnya juga 100%. Warnanya kalian sesuaikan sendiri ya. Thank you.
Untuk membuat highlight, tambahkan layer, cari pencerah, lalu klik menambah. Blur area yang menjadi highlight, usap-usap hingga terblur. Nah, aku akan menggelapkan beberapa titik objek. Cari penggelap dan klik Liner Brush. Gunakan brush airbrush normal. Untuk warna, kalian cari yang gelap ya, kebalikannya dari yang pencerah. Kalian juga bisa tambahkan highlight di sekitar matanya ya. Sekarang aku mau nambahin bulu mata palsunya. Nah, kalau sudah selesai, kalian paskan saja ya. Cari penggelap, lalu klik Liner Bar. Terus tinggal kalian sesuaikan deh. Sekarang aku mau nunjukin gimana caranya download bulu mata palsunya.
Buka aplikasi Pinterest, lalu cari eyelash PNG. Ketika sudah dapat, cari bulu mata yang kalian mau, terus unduh deh gambarnya. Nah, sudah jadi. Tinggal kalian tambahkan beberapa detail lainnya.